Halo, selamat malam. Anda menyaksikan Presisi Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saudara, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Subdit 1 menetapkan 14 tersangka dalam kasus penipuan via robot trading DNA Pro Academy. Dari 14 tersangka yang ditetapkan, sebanyak 11 orang diantaranya telah ditahan, sementara sisanya 3 orang tersangka masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTPdeksus Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Subdit 1 menetapkan 14 tersangka dalam kasus penipuan via robot trading DNA Pro Academy. Dari 14 tersangka yang telah ditetapkan hingga tanggal 27 Mei 2022, sebanyak 11 orang diantaranya telah ditahan. Sementara sisanya, 3 orang tersangka masuk daftar pencarian orang atau DPO yang diduga berada di luar negeri. Adapun barang bukti yang telah kembali diamankan oleh Bareskrim Polri berupa mobil mewah, 10 unit rumah, emas 20 kg, 1 unit hotel yang berada di Jakarta Pusat, dan 2 unit apartemen. Salah satu tersangka yang sudah ditahan adalah Direktur Utama atau Dirut DNA Pro, Daniel Abe. Selain itu, 10 tersangka lainnya yang sudah ditangkap yakni Widi Kusuma, Robi Setiadi, Dedi Kuniadi, Yosua, Frankie Yulianto, Russell, Jerry Gunander, Stefanus Richard, Hans Andre, dan Muhammad Asan. Mayoritas dari mereka merupakan co-founder robot trading DNA Pro. Dalam penanganan ini, penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus telah menetapkan 11 tersangka ya. Kita lihat di depan rekan-rekan ada 11 tersangka dan ada 3 tersangka lain yang merupakan DPO, Daftar Pencari Orang, dan terus akan dilakukan pencarian. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTPdeksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan, dalam kasus ini sebanyak 3.621 korban sudah membuat laporan ke Bareskrim Polri. Kerugian sementara dalam kasus ini mencapai 551 miliar rupiah. DNA Pro ini adalah suatu kegiatan yang kami duga menjadi robot trading dengan metode Ponzi. Nanti kita akan lihat bahwa keuntungan yang didapat member sebenarnya ada keuntungan yang pura-pura, manipulatif. Memang ya, dalam suatu gambar DNA Pro ada namanya atau menampilkan grafik trending yang real, ada grafiknya. Ada real terkait dengan pembiayaan atau pembayaran dari emas maupun uang. Tetapi itu semua bohong. Semua adalah tidak benar. Itulah yang menyebabkan kita curiga bahwa DNA Pro tersebut adalah sebuah perusahaan yang pura-pura atau investasi non-ilegal, ilegal. Karena kita cek, ternyata DNA Pro tersebut tidak pernah terdaftar ataupun terdata di Departemen Perdagangan. Sementara itu, Direktur Utama DNA Pro, Daniel Abe, yang sebelumnya ditangkap, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang telah dirugikan akibat robot trading DNA Pro tersebut. Saya Daniel Abe, saya selaku Direktur Utama DNA Pro. Saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk kepada kolega, pada keluarga, pada member, dan saya sudah bertanggung jawab atas semua itu sampai detik ini. Dan saya juga berterima kasih buat pihak Bareskrim dan pihak yang terkait yang sudah membantu sampai sejauh ini. Dalam kasus ini, para tersangka dikenakan pasal 106, Jungto pasal 24, dan pasal 105, Jungto pasal 9, Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, para tersangka juga dijerat pasal berlapis dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010, pasal 3 dan pasal 5 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, William Anda, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Sekian Presisi Update kali ini, nantikan informasi terbaru kami dalam program Presisi Polri TV lainnya. Anda juga dapat mengakses berita-berita terbaru kami di website tvradio.polri.co.id dan bisa download pula aplikasi kami di Play Store dan App Store. Terima kasih, selamat malam dan salam Presisi.